Assalamualaikum moms, ketemu lagi dengan cooking channel. Kali ini kita akan membuat ayam bakar bumbu kacang ya moms. Untuk resepnya, tonton terus videonya, jangan di skip. Ini bahan-bahan semuanya ya moms. Nanti aku tulis di video. Pertama, cuci bersih daging ayam, lalu peras jeruk nipis ya. Ini untuk menghilangkan bau amis yang ada pada ayamnya ya, Mams. Setelah itu, diamkan beberapa menit ya, Mams. Lalu haluskan kacang tanah. Seperti ini ya. Lanjut kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Masukkan cabai merah dan cabai rawit. Lalu masukkan kunyit dan jahe ya. Kemiri, masukkan juga. Lalu masukkan lada, ketumbar, penyedap, dan garamnya ya, Mams. Lalu haluskan semuanya ya. Next, lalu panaskan minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu masukkan daun salam dan daun jeruk. Diaduk rata sampai wangi ya, Moms. Lalu masukkan daging ayamnya ya, Moms. Diaduk rata sampai terbalut semua bumbunya ya. Diamkan hingga meresap. Lalu tambahkan air sampai tertutup semua daging ayamnya ya, Mams. Tambahkan kecap manis. Masukkan gula merah. Lalu masukkan kacang tanah yang udah di blender tadi ya. Ini kacangnya sudah saya sangrai. Diaduk sampai rata ya, Mams. Lalu tutup sampai airnya menyusut dan matang ya, Mams. Oke, ini airnya udah menyusut dan dagingnya udah mateng dan lembut. Oke, selanjutnya mau kita bakar.
Ini dibakarnya sampai bumbunya kering aja, nggak usah terlalu matang karena ini dagingnya udah matang ya, Mams. Ini dia hasilnya. Ini dagingnya enak banget, empuk, lembut di dalam dan bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Enak banget, Mams. Oke, kalau suka jangan lupa di like, di subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. See you next video.